Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkat dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam kisah Santo Jean Theophane Fernard, M.E.P. Johannes Theophanus Fernard, Martyr of Vietnam. Imam Prancis yang kudus ini telah berangan-angan menjadi seorang martir semenjak ia masih kecil. Ia bersekolah untuk menjadi seorang imam. Lahir 21 November 1829 di kota Saint-Loup, Poitiers, Perancis. Kemudian ia masuk seminari untuk para misionaris di Paris, Perancis. Keluarganya yang sangat ia kasih teramat sedih memikirkan bahwa kelak setelah menjadi imam ia akan meninggalkan mereka. Pada masa itu perjalanan tidak semudah seperti sekarang. Theophanus sadar bahwa perjalanannya menyeberang samudra luas ke timur hampir dapat dipastikan akan memisahkannya dari keluarga sepanjang hidupnya. Setelah ditabiskan menjadi imam, Theophanus berangkat ke Hong Kong. Ia mulai berlayar pada bulan September 1852. Ia belajar beberapa bahasa asing selama lebih dari setahun di sana. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Tonkin atau Vietnam. Pada masa itu di Vietnam, umat Kristen sedang dianiaya atas perintah penguasa Minh Men yang sangat anti-Kristen. Penganiayaan hebat ini telah memaksa para imam dan uskup bersembunyi di hutan dan gua-gua. Pastor Fenner yang kesehatannya tidak baik sangat menderita oleh keadaan ini. Namun ia tetap gigih melawan, tetap melayaninya umat secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Suatu ketika ia bisa menemukan sebuah lokasi yang aman dan ia bertahan di lokasi tersebut sambil tetap melayani umat di Tonkin selama hampir 4 tahun. Sayangnya, Pastor Fenard kemudian dikhianati oleh seorang umatnya. Ia ditangkap pada tanggal 30 November 1860. Diadili karena kejahatan menjadi Kristen dan diberi banyak kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan menyangkal imannya akan Kristus. Dengan tegas ia menolak. Ia lalu dirantai dan dimasukkan ke dalam kurungan selama 2 bulan. Sikapnya yang lemah lembut meluluhkan dari semua orang, bahkan para sipir penjara. Ia berhasil menulis 10 surat kepada keluarganya, di mana ia menulis, "Semua orang di sekitarku adalah orang-orang yang beradab serta sopan. Banyak dari antara mereka yang mengasihiku." Dari pejabat tinggi hingga prajurit yang terendah sekalipun, semua menyesalkan bahwa hukum negara menjatuhkan hukuman mati atau tidaklah mereka siksa. Aku tidaklah mereka siksa seperti saudara-saudaraku yang lain. Namun demikian simpati mereka tidak dapat menyelamatkan Santo Theophanus
wafat sebagai martir dengan cara dipenggal kepalanya pada 2 Februari 1861. Setelah hukuman mati dilaksanakan dan para agujo pergi, kerumunan umat berebut mencelupkan sambutan mereka pada darahnya sebagai relikwi. Potongan kepalanya kemudian dapat diselamatkan, lalu bersama tubuhnya dikirim ke Perancis, Paris. Dimakamkan di makam Pierre Mission Estangres de Paris atau MEP. Beatifikasi 2 Mei 1909 oleh Paus Santo Pius X. Paus Pastor Fernat dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 19 Juni 1988. Ia adalah salah seorang para martir Vietnam yang pestanya dirayakan pada tanggal 24 November. Perayaan 2 Februari. Salam peradaban kasih. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.